Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Bupati. Apa kabar teman-teman nih? Semoga dalam keadaan yang sehat teman-teman ya. Kali ini, hari ini, detik ini, saya lagi di suatu tempat nih teman-teman, di sekitaran Jakarta Barat. Pasti udah gak asing dong yang di sebelah saya. Apa kabar kok? Baik. Boleh diperkenalkan dulu kok. Nama saya Julius dari tim Yuma Julius Berpam, YBF. Kok apa kabar? Baik. Sehat kok ya? Baik, sehat. Sekarang nih saya lagi mau coba ngobrol sama Ko Julius nih dari YBF nih. Yang lagi viral, tahu kan siapa? Siapa kok? Idola. Kok idola gimana kabarnya kok? Baik. Baru cabutan, baru mandi kemarin. Baru cabutan. Berarti belum giring ya sekarang? Belum. Kok mau tanya dong dikit nih. Idola yang lagi benar-benar naik nih, mungkin masih di Jabodetabek lah ya, kelasnya mereka ya. Di Jabodetabek. Tapi kan namanya udah sampai Indonesia nih kok. Hah? Ya semoga. Harapannya ya. Kok idola itu ternakan YBF atau bukan? Ternakan teman saya, teman namanya Pak Heru. Dia asli antara Purworejo atau Kutoarjo saya lupa, tapi kandangnya ada di Priuk. Oke, berarti asalnya dari Jawa Tengah ya, Kutoarjo atau Purworejo lupa ya. Tapi kandangnya di Priuk. Gitu. Namanya siapa kok? Ternaknya? Pak Heru. Ya. Pak Heru. Oke. Kok bisa gitu maksudnya sampai ke tangan Ko Julius nih? Jadi gini, saya dulu ada burung namanya Aktor. Main di daerah Bekasi. Oke. Okay. Pemiliknya dulu tim HMR. Posisi sekarang lagi vakum. Tritis mata Jawa, tritis lak mata Jawa. Nah, kan mati dia terakhir lagi dilatih, ada kecelakaan dia mati. Pengen aja sih kalau burung mata Jawa ini kan kayak ada nilai plus gitu lah ya. Ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya. Jadi waktu itu saya lagi browsing-browsing, Pak Heru ini posting idola. Posting idola ya, di posting. Cuman foto doang. Foto doang. Kok ini burung ganteng bener. Oke. Muka-mukanya tuh mirip aktor gitu loh. Oke. Udah. Giring selang 2 minggu posting lagi. Juara jagungan di daerah Priuk situ kali baru ya. Oh, di daerah Priuk ya. Saya lihat videonya naksir. Saya inbox. Ngobrol. Ternyata joki saya si Nopal juga inbox tanpa sepengetahuan. Tanpa sepengetahuan saya. Bareng lah ibaratnya kan intinya kan naksir bareng. Oke. Okay. Pak Heru saya manggil komandan dan burung apa ya? Dia cerita loh. Ini siapa ya? WA, Nopal juga WA saya nih nanyain. Oke. Wah, ya berarti kan cocok nih. Ya. Udah, saya nanya, dan jual nggak? Aduh, nggak dulu, gini. Masih udah, ditahan masih dong? Ditahan, senang. Udah, saya main ke sana. Oke. Udah, nyampe. Dia bilang udah ketahuan 15. Oke. Udah buat saya, ini jangan masih saya, gini. Saya cari akal gimana ya ngakalinnya ya. Saya bilang gini. Enggak, itu pertama kali udah megang belum? Udah first time udah ngeraba belum? Ngeraba. Oh, ngeraba. Cuman oh. Ya gitu deh. Enggak ada ya serak di tampang lah. Oke, okay, ya. Ngobrol-ngobrol itu pun pertama kali saya ketemu Pak Heru. Pala kenal dari 2014-15 dari Facebook. Dari Facebook ya. Udah saya ngomong dan kita nih kenal udah lama. Tapi baru ketemu sekarang nih, 2021 gara-gara burung ini. Masa sampean tega sih ngasih saya? Itu trik deh. Trik. Selain gimana, waduh sampean udah saya kenain. Udah akhirnya deal lah. Tuker tambah sama pikan saya. Oke, jadi tuker guling ya, tuker tambah. Ibaratnya bonus lah itulah. Bonus ya, pikan dari Ko Julius bonus lah ya. Sama dia. Ceritanya. Berarti fix pindah tuh ya? Fix pindah malah. Nah, kalau boleh tahu itu di tahun berapa tuh kok? Belum ada setahun. Berarti idola tuh di Bertrand ini belum ada setahun? Belum. Nah, setelah pindah, apakah dia langsung kerja atau gimana? Pindah justru dia waktu itu betinanya
ini udah ganti betina nih, dulu belum se bagus ini, keker-ceker ini gitu geringnya. Kerjanya belum kayak sekarang. Udah kelihatan ngelosnya apa, mapan tali stabilnya, tapi belum kelihatan kayak sekarang. Oh gitu. Nah, sempet dapet di KPK 2 kali. Oke. Okay. Itu pun kalau nggak salah juga udah ganti betina, betina cuci, terus sakit. Saya tuker lah sama betina ini. Betina yang baru ini. Baru ini. Nah, dia dapet di KPK 2 kali, terus dia mabung, mabung. Mabung. Mabung tuh sebulan lebih pasti kan? Iya, sekitar 2 bulan. 2 bulan lah ya, 2 bulan. Terus tarik-tarik, dapet 2 giringan, saya lombain iseng di Tamer, sisa 10 besar, ketinggalan. Giringan depannya saya bawa ke Bayunan. Bayunan. Sabtunya juara BOB, juara 1, minggunya juara 1 lagi, penenmen. Keren. Gak lama PPKN, PPKN juga kendor, Tamer buka, iseng bawa ke sana, juara 3. Oke. Okay. Nah, habis Tamer kemarin lah ke IPI. IPI. Coba bawa. IPI juara lagi. Juara 1 lagi. Keren. Berarti kalau dihitung-hitung tuh kira-kira dari pas pengambilan sampai saat ini gitu ya. Itu kurang lebih ada 8 bulan lah ya kira-kira ya. Tapi itu kan dipotong mabung kan? Yeah. Ambrol kan dia dipotong ambrol. Kira-kira 5 bulanan berarti ya? Iya, kurang lebih 5 bulan. Kerja dia ya? Iya. Dengan juara berapa tuh kok? Berapa kali kok? Hitung kita ibarat 5 bulan tuh ya 10 kali lomba lah ya. Iya. Kan sebulan 2 kali. Nah, ya kita hitungnya 10. Mungkin 10 nggak ada. Dia udah juara kan? 6 kali. Dia nggak dapat 2 kali aja karena ketinggalan. Oh, itu ya posisi lagi kelar mabung lagi? Baru kelar mabung. Sama mau mabung. Mau mabung, nggak juara gara-gara mau mabung sama kelar mabung gitu. Selebihnya dia kerja juara podium lah ya. Burung nih antik om, kita ngelatih dia banyak kan ketinggalan, dilatih ketinggalan ternyata ya, tapi dia stabil ya, tapi stabil. Selalu di belakang tapi nanti kalau lagi lomba kalau diperhatiin dia terbangnya justru agak di depan dikit. Oh gitu. Nah, ketinggalannya dia pun gara-gara dia agak di depan dikit, dia nyari musuh. Oh, mungkin piknya di
Ya kalau langsung aja lah, kan bisa diobrolin lah. Ya kan sembari mikir nanti sembari ngobrolin siap, di belakang. Ya. Kalau ada nih teman-teman, kalau ada pengen anak idolanya langsung aja nih ke Yuma Yulis Berfarm nih gitu, langsung kontak. Kok tadi saya lihat adik-adiknya kok. Ya, kebetulan kemarin saya baru ambil dua lagi jantan. Adik-adiknya. Adik sebapak si ibu. Sebapak si ibu. Oke. Okay. Sama satu lagi betina, sebapak si ibu. Kakaknya tapi kalau itu. Kalau kakaknya gitu. Jadi ngambil dua atau tiga berarti? Total tiga adik. Total tiga ya. Betinanya satu. Betinanya satu, jantannya dua. Jantan dua. Betinanya udah rampas dua. Rampas tiga, sorry. Kalau adiknya satu lar lima, satu lar empat. Oke. Okay. Ya. Udah ada yang jalan belum tuh? Belum, belum masih diumbaran. Sana udah siap jodoh. Tapi gini, menurut dari Ko Yulis naik, adik-adiknya idola itu dari segi rabaan, pegangan, itu mirip gak sama dia? Mirip. Mirip ya? Mirip. Karena memang sebapak seibu sih ya? Karena sebapak seibu. Mirip banget dari muka, face-nya segala macam yang mirip ya? Ko, kalau boleh tahu nih Ko ya, dirahasiakan atau enggak nih Ko, terahnya idola itu apa sih? Kalau terahnya idola itu dari bapaknya, terahnya Yakuza. Bapaknya terahnya Yakuza. Oke. Kalau dari ibunya itu Ring Pakci, Ring Fai. Ring ibunya Ring Fai. Ring Fai. Nah, kemarin saya maksudnya sekalian main kan ke Jawa ya, ke Tegal ya, ngobrol-ngobrol. Jadi indukannya itu anak dolar dari jalur Raja Moko. Ketemu anak QQ. Ibunya nih, ibunya. Anak dolar ketemu anak QQ. Iya. Which is itu ibunya, kakaknya balak-balak. Oh, ini Paci dulu beli sama Mas Junet anak QQ itu kakak balak-balak. Oke, berarti masih berarti dia ibunya itu terah dolar, cucu dolar, cucu QQ gitu ya. Terus bapaknya Yakuza. Kalau kita lihat dari tiga-tiganya, dari emaknya itu dolarnya mata Jawa, anak dolarnya, anak kipinya juga mata Jawa. Ah, kipinya. Si Yakuza juga jalur mata Jawa, jadi warnanya antik, bingung kan? Lengkap terahnya dia ternyata ya. Maksudnya memang jadi memang darah juaranya itu kental banget kan, gitu kan? Nggak, maksudnya nggak sembarang gitu, karena memang jelas terahnya gitu. Oke teman-teman, berarti itu idola sendiri itu bapaknya tuh Yakuza, Traya Yakuza. Nah, ibunya itu cucu dolar, cucu Q gitu. Jadi memang gokil sih Traya-nya, udah lengkap banget itu. Aduh, ampun deh. Berarti next-nya masih tetap kerja lah ya idola ya. Jadi, karena memang masih bulunya rapi sih ya. Udah dikasih izin gitu, terima kasih, semoga tim YBF sukses terus ya kan ke depannya, player-playernya semakin tambah mumpuni lah, juara lah ya kan, idola tetap sehat terus, membanggakan terus tiap hari. Oke, Ko, terima kasih banyak. Terima kasih.
Oke teman-teman, berarti sekian dulu nih kita ngobrol-ngobrol tentang idola nih teman-teman nih gitu. Jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sahabat Merpati.